Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan saat bersepeda pada Minggu pagi. Ganjar menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Kecelakaan itu menyebabkan Ganjar menderita luka serius pada tangan kanan dan kini masih menjalani operasi di RSUP Dr. Karyadi. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Provinsi Jawa Tengah, Agung Kristianto menyebut, kecelakaan itu terjadi di ujung jembatan banjir Kanal Barat depan Hotel Siliwangi Semarang. Sebelum jatuh dari sepeda, Ganjar sempat berkeliling ke sejumlah titik dan hendak menuju kawasan Kota Lama Semarang. Ganjar juga bermaksud melihat relokasi Pasar Johar pasca kebakaran. Ya, memang benar beliau terjatuh dari sepeda ya. Kan sudah jadi kebiasaan beliau sejak pagi bersepeda untuk bersilaturahmi dan mengunjungi masyarakat. Persenggolan ya, mungkin kita tetap persenggolan dengan Anwar sesama teman ya. Sepeda ya teman. Kondisinya Pak terakhir? Kondisinya sekarang nggak masih dalam perawatan dokter. Jadi kita doakan bareng-bareng ya Mas ya. Supaya beliau cepat sehat kembali, bisa beraktivitas kembali.